rame banget Bella, ya ampun. Belum pernah penonton semeriah ini sebelumnya, luar biasa sekali. Wow. Soalnya, biasa tamu yang datang itu jelek-jelek, baru kali ini cantik, luar biasa. Jadi setiap episode ngomongnya kayak gini ya? Iya, iya. Ya enggak dong, tapi Bella beneran cantik. Cantik ya penonton ya? Malam hari, bukan malam hari ini, sore hari ini kita akan hadirkan juga informasi-informasi menarik. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh wanita cantik, sekali kita putar untuk Laudia Cynthia Bella. Terima kasih. Silahkan duduk Bella, santai, anggap aja rumah sendiri. Oke. Ya kan? Kalau ngomongin tadi sedikit masa lalu, tapi masa sekarang juga lagi berlangsung ya, reuni kemarin sama BBB ya? Masa gitu sih? Bukan mas, bukan. Kalau ngomongin mas. Iya, kemarin bisa reuni BBB, kita habis ngerayain ulang tahun yang ke-8. Mau buat album lagi? Kita mau bikin film, insya Allah. Oh, jadi kan lu ada bukan bintang biasa, lu filmnya udah dibuat ya, the movie ya? Udah, iya. Sekarang mau buat lagi? Sekarang mau bikin lagi, tapi ceritanya beda sih. Ceritanya ngikutin lebih sesuai umur kita yang sekarang, sesuai lebih banyak perubahannya sih. Kalau soal album gimana album? Album kayaknya belum sih ya. Belum rencana? Itu mungkin Teh Meli sih. Kemarin tuh kan kita bikin album BBB itu karena kita bikin filmnya. Jadi dari filmnya baru kita bikin lagunya gitu. Hmm. Jadi film duluan ya? Film dulu. Album urusan belakangan. Kalau kemarin meeting-meeting gue liat di padnya Bella itu berarti meetingin soal film bukan soal album ya? Soal film dan... Ups, sorry. Ada rahasia? Ada rahasia? Cuman soal film doang sih. Nah, kebetulan ini kita ada di Good Afternoon ini selalu ada surprise ya. Surprise-nya spesial buat Bella. Wow! Mungkin Bella nggak tahu ya. Sekarang apa pada sih? Kemana itu anggota BBB pada kemana? Harusnya tuh sore ini kita ada meeting lagi. Cuman ada Chelsea nggak bisa lagi syuting stripping. Jadi kayaknya besok sore kita di rumahnya Teh Meli. Raffi, Dimas, terus si Ayu Sita pada kemana? Ada, mereka ada. Ayu tuh lagi persiapan apa ya? Dia ada sitkom baru kalau nggak salah. Dibohongin. Kenapa? Dimas lagi kuliah. Dimas kuliah? Dibohongin Bella. Dimas kenapa sama sih? Sama teman-temannya. Si Ayu Sita tadi persiapan film, Dimas lagi kuliah. Iya, Ayu Sita persiapan ini sih sitkom. Terus Raffi nggak tahu tuh. Meli yang dia sembunyikan. Dibohongin sama teman-temannya sendiri. Kenapa? Mereka kenapa? Kita sudah hadirkan surprise untuk Claudia Cynthia Bella. Ini dia, BBB! Ini siapa? Halo? Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Udah Raffi belum ya? Aduh, udah Raffi belum ya? Aku lupa. Aku Ayu Sit Up. Oh iya. Terus, oh iya. Ya, biasa 10 kali ya, 10 kali dulu yuk. 10 kali dulu. Yang itu siapa ya? Siapa ini Teh Meli? Pak Panto. Aku Dimas Mbek. Aku dulunya keras. Terus? Sama ibuku di pepes pakai itu daun payah. Sekarang aku Dimas Mbek. Kangen gak sama Bella? Ya kangen banget deh. Ini gitu, jangan gitu. Aku kan lembek. Mending diajak nyanyi dong Bellanya. Oh iya iya. Jogetnya gimana? Masih inget ya? Oh masih dong. Sorry ini Raffi kok kayak begini besok nih? Ya ini Raffi. Ini Raffi. Iya iya. Rambutnya kok tumen hari ini banyak? Iya. Tadi ada itu sedikit. Ada apa? Ada wig gak kepake. Chelsea. Oh Chelsea kemana? Kebetulan Chelsea lagi sibuk. Dia lagi memimpin klasemen sekarang. Itu klub bola. Bukan Chelsea itu. Chelsea kemana Chelsea? Lagi sibuk kan sitkomnya, tetangga masa gitu. Itu Chelsea Isla! Mas ini siapa sih? Saya gak tahu siapa-siapa. Saya Samuel Watimena. Udah. Kita bukan BBB. Bukan bintang biasa. Ayo, kalau gitu gue jadi Chelsea deh. Kok gue lebih kayak Rudy Wower ya? Siap! Musik! Bapak diam aja tadi, Pak. Iya, saya lupa gayanya. Sendiri kalau kita mimpin, ayo. Gayanya gimana? Ayo, kamu gayanya pimpin, gimana? Kita Raffi Ahmad. Okay. Raffi itu paling pintar banget di BBB. Musik. Kalau
Sudah lah, kita ngobrol sama Bella aja yuk. Ya, ya. Yakin aja. Vincent ikutan, enak aja makan gaji buta lu. Aku di Mas Lembek. Udah sini ikutan, temenin ya. Ayo Bella, kita kesana ya Bella. Bella ini sekarang fokusnya kayaknya ke acting ya. Filmnya makin banyak. Kebetulan ada film baru yang lagi mau tayang ya Bella ya? Iya. Film apa kalau boleh? Nanti ngomongin filmnya nanti. Aku nanti ya? Sekarang aja deh Mas. Apa? Gak boleh. Nanti aja. Ada saya soalnya. Satu hal lagi yang baru aku tahu soal Bella adalah Bella lagi mendalami bahasa Mandarin. Sempat belajar bahasa Mandarin juga? Sempat belajar bahasa Mandarin. Sama si Safety, nggak kenal. Safety, ada pengajar kita. Oh, nggak ada yang tahu ya? Okay. Ada internal, maaf jadi ya. Jadi nama pengajar itu namanya Safety, orangnya tuh lucu banget. Iya, ya. Lucu sekali. Dia pintar sekali. Bahasa Mandarin, kebetulan gue belajar sama Bella juga. Intensif. Dia nginep di rumah gue 2 kali. Enggak pengen tahu juga. Enggak pengen. Bodoh amat. Jadi untuk film ini kalian belajar bahasa Mandarin. Yeah. Tapi ada satu orang lagi untuk film ini, dia enggak perlu belajar bahasa Mandarin karena sudah bisa. Ada. Langsung ada. Aja. Ini dia, Morgan. Oi. Itu anak punk, Morgan, kalau Morgan ini dia jagonya bahasa Mandarin. Lu emang bisa bahasa Mandarin? Gue diajarin Septi juga. Morgan ini sehari-hari juga di keluarganya berbahasa Mandarin ya? Mor ya? Kok gak enak ya Mor ya? Mor lagi dong. Mor. Sebelum lo ketemu sama si Septi, lo udah emang bisa bahasa Mandarin. Gak usah, lo gak usah ketika ngomongin Septi, lo gak kenal. Iya. Jadi lo udah bisa bahasa Mandarin? Jadi diajarin sama Septi. Septi lagi. Dan ini ada tamu surprise kita, Septi. Enggak ada. Jadi sebelum gua gabung dengan film Assalamualaikum Beijing, emang basic-basicnya pernah belajar waktu di sekolah, tapi untuk dialog yang lebih pelafalan yang aksennya harus Beijing. Lebih fasih lagi lebih gitu. Lebih fasih ya gua. Sama Septi itu. Sama Septi. Kalau dia enggak diundang nih kurang nih ya. Harusnya dia. Tapi lu di rumah di rumah juga menggunakan bahasa Mandarin? Saya. Enggak, Morgan. Morgan. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Daerahnya apa? Daerah Mandarin. Tapi kalau gua ngomong dia sama manajernya pun ya, dia tuh ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Iya, bahasa Hokkien. Coba sedikit Morgan, sedikit. Ni hao ma. Ni hao ma ya. Ni hao ma. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar ni hao ma? Wah, itu gampang. Wah, sema. Huan ying chai pei qing. Huan ying chai pei qing. Welcome to Beijing. Huan ching chai pei qing. Makan cincau di Beijing. Ayo, bahasa Mandarin, ajarin. Gua gak ikutan di film Assalamualaikum Beijing ini. Gua pengen diajarin bahasa Mandarin. Iya. Desta dulu, Desta. Yang lo hafalkan buat dialog apa? Desta. Apa sih? Apaan? Lo kan ngawancara gue kalau manggil tamu. Ditolek dulu. Tolek baru gue nengok, baru ngomong. Kan enggak usah colek kan Desta, lo bilang aja langsung. Sorry. Iya, maaf. Yuk. Apa? Aduh. Apa, Bro? Kok belagu ya kalau jadi bintang tamu? Iya dong, harus dong. Kita kan kita belum deal harga, Bro. Ayo coba. Ya apa aja? Dengar kan dia nih? Dengar. Ini saya pasang kuping. Kalimat-kalimatnya yang dipelajari. Banyak. Bahasa Mandarin. Ini salah satunya lah. Wasema itu apa, ada apa gitu. Coba satu dialog sama Bella yang menggunakan bahasa Mandarin. Wasema. Wo zhi tai tai. Wo zhi cheng fu. Oh, udah gitu doang. Saksikan tanggal 30. Sebetulnya banyak. Cuman karena waktu itu dialognya banyak dilakukan di Beijing gitu ya. Beijing. Jadi agak-agak sedikit lupa gitu. Iya, karena kan film selanjutnya kan saya jadi orang Jerman. Gitu, jadi kita bercampur gitu. Mungkin terakhir lo jadi orang. Ini Morgan mungkin lebih banyak nih. Coba Morgan. Coba Gen, ayo Gen. Yang panjang gitu loh. Panjang. Hai, susu, cese, Asma. Gua memperkenalkan Asma ke paman bibi gua di Beijing. Suwo te tai tai, tui puci ya. Wih, pinter. Tuh, panjang kan?
Hormat Hakim Bau. Hakim Bau masuk tuh biasa itu ke ruang sidang. Nanti kita akan datangkan juga para pemain-pemain yang lainnya. Nah, ya. Pemain lainnya dan juga pengisi soundtrack. Ya. Dari Assalamualaikum Beijing. Dan juga kita bahas film ini sebenarnya tentang apa. Tetap di Good Afternoon. Start to move, I'm gonna start to move.